Ya, saat ini saya sedang berada masih di stand UMKM Kecamatan Tegalwaru, dan ini ada salah satu pengunjung yang sedang menikmati olahan jamur yang tadi sudah sempat saya kunjungi dan sempat saya tanya-tanya. Kalau boleh itu dengan siapa? Uswa. Siapa? Uswa. Uswa. Itu udah nyoba jamurnya itu gimana sih, Teh? Rasanya enak. Ini kan kebetulan asap pedas, jadi terasa juga rasa pedasnya, gurih. Kayaknya cocok, enak banget. Udah pernah coba belum sebelumnya? Belum. Aku baru nyobain kali ini dan saya... Tapi udah pernah tahu ada jamurnya ngehe di Purwakarta? Baru tahu juga sekarang. Oh iya, berarti iklannya masih kurang, guys. Dibantu. Mantap, berarti dibantu. Oke. Ada apa pesan. Namanya? Pesan? Teman-teman. Semoga terus maju dan jangan lupa dibeli. Kayak enak. Gak akan nyesel. Saya kira pandu, budidaya jamur juga di sana, Pak? Iya. Jadi pokoknya kita dari mulai jual media tumbuh, jual jamur, sampai kita olah. Nah itu pengembangannya ke ini, rendang sama kaldu. Oh, selain krip? Ya, selain rendang. Rendang, jadi kayak rendang jamur. Ini kaldu, kaldu jamur. Jadi masak, jadi bumbu masuk, bumbu masak, rasa jamur gitu. Kayak bumbu rendang juga? Bumbunya bumbu rendang? Atau enggak? Enggak, ini rendang, jadi rendang kayak rendang udah, daging, cuma bahan ini, itu udah kayak sarden nih. Tinggal manasin, tinggal dimakan. Ya, rasanya rasa rendang bumbu, ya. Bumbu rendang padang. Oh, bumbu rendang padang gitu. Cuman, ininya, apa bahannya, diganti sama dagingnya diganti sama jamur. Udah sampai kemana aja? Ini sih masih tahap, apa ya, tahap pengembangan. Jadi ini belum keluar BPOM-nya, sama itu belum. Mudah-mudahan cepetan yang ini nih. Itu dulu bercara cepat yang digarap ini dulu. Bumbu masak kayak masako. Wah, ininya maaf. Jadi kayak ini. Iya. Ada cair tambahan lagi ya? Garam. Iya, garam lah kayak gitu. Cuman ya aromanya aroma jamur. Gurihnya gurih jamur. Mantap. Buat bumbu masak gitu. Gitu aja. Oh, ini produksinya dikeringin dulu? Yo, dikeringin dulu. Lama-lama? Ini kan kita memang masih kendala di alat ya. Pakai open biasa. Jadi hari ini kita di mix bahannya, dicampurkan dengan bahan-bahan lain, dibuat bubur dulu. Nanti dikristalkan seperti bikin jahe insan kayak gitulah. Mirip prosesnya seperti itu. Enggak, media matahari dikeringin. Enggak. Jadi prosesnya dibuat bubur. Dibuat bubur dulu. Siang Kang Yogi ya? Mantap, ini saya baru tahu ini bungkus. Iya, itu pengembangan memang hari ini kita pengembangan. Sebenarnya ada, selain ini ada khususnya untuk jamur. Kayak udang lah. Betul, ada kripti, rendang, kabau, terus yang langsung jadi, yang maksudnya yang nggak bisa tanaman tuh kayak risol, jamur, sate. Oh, ada suka jamur? Kita ada juga geprek jamur, terus asam manis kayak gitu. Geprek jamur berarti jamurnya digoreng tepung dulu ya? Ya, kayak gitu, sama kayak ayam geprek aja. Nah, kita baru mau buka kedainya di Pondok Salam. Tapi belum? Ya, baru dapat tempat. Tempatnya nama ininya Di Supaan. Alamat lengkapnya kalau boleh tahu? Itu di ini apa namanya? Nanti kita buka samping holistik. Oh, samping holistik. Ya, samping mah. Berarti kalau dari Purwakarta sudah holistik? Kanan. Ya, kanan. Yes, yang sekarang ada bakso di situ. Nanti kita di situ sama mudah-mudahan tahun ini kita launching jamur. Jadi semua olahan jamur aja. Ya? Makanya kalau di Jogja itu ada jamuran. Kalau di sini
di supaan. Kalau jamur kan supa ya. Iya. Jadi makanya di supaan. Sunda Bang. Sama aja pada hal lain. Cuma supaan. 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 Supaan.